Sudah jarang terlihat di layar kaca televisi, rupanya artis Putri Patricia memang memutuskan untuk berhenti sementara dari dunia hiburan tanah air. Sudah kurang lebih satu dekade vakum dari dunia akting, Putri tidak menampik bila kini dirinya mulai diterpa perasaan rindu akan suasana syuting. Kangen banget gue sama syuting banget, parah. Walaupun kemarin ini juga gak completely vakum, enggak, karena masih tetap syuting-syuting juga, tapi bedanya bukan di TV komersial, tapi di TV station berita gitu, yang which is kan gak semua orang nonton gitu. Untuk sementara waktu ini mau fokus di sini dulu, nanti sesudah April baru deh balik lagi kerja, kembali nabung. Why you gotta hug me like that every time you see me? Setelah lama vakum dari dunia acting, lalu proyek seperti apa yang ingin diambil Putri Patricia untuk memulai karirnya kembali? Film yang berbobot, yang bermutu, yang gue dikasih kesempatan untuk ikut gabung bermain di situ karena belum pernah. Film sudah pernah, tapi sayangnya ceritanya agak kurang, jadi kurang berhasil film itu. Ya pingin lah, maksudnya walaupun gue cuma dikasih kesempatan sekali, tapi at least kan gue bisa puas nih, gue udah pernah ngerasain sesuatu main di suatu film yang berbobot, yang memang benar-benar bisa menguji gue kemampuan gitu.